lagi di Mas Dapo Channel. Dan hari ini kita kembali lagi di series Manchester United Master League PES 2021 kita. Oke. Dan yap, alhamdulillah, thank you banget buat kalian yang selalu mensupport channel ini dan sudah benar-benar nunggu video Manchester United Master League yang benar-benar ya 2 minggu ini ya, sekitar 2 minggu seminggu ini saya jarang banget upload konten yang rutin kayak biasanya. Karena emang kalau misalnya kalian mengikuti saya dari awal, saya sudah bilang bahwasanya beberapa video yang kalian tonton sebelumnya itu adalah video stok, di mana saya mempersiapkan saat saya sedang lagi ujian gitu loh. Jadi 2 minggu kemarin saya lagi ujian dan alhamdulillah udah selesai. Dan hari ini untuk membayar semuanya ya, untuk membayar semuanya insyaallah. Kalau misalnya saya nggak capek untuk jadi komentator, mungkin saya akan main 3 pertandingan. Tapi mungkin pertandingan terakhir nanti waktu menghadapi Sheffield Wednesday, kemungkinan besar saya akan agak sedikit mengurangi komentator saya ya. Tapi untuk pertandingan menghadapi Paris Saint-Germain dan Newcastle, mungkin saya akan tetap bisa lebih semangat. Terus, ya pokoknya kalian stay tune aja di Mas Dapok Channel. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang mau jadi membership, silakan jadi membership. Dan yang mau nyawer, silakan ada link Saweria di description box ya, oke? Dan, oke. Sebelum itu saya mau coba untuk rekap dulu ya, karena kemarin kita cuma main satu pertandingan dan kemarin di episode ke berapa 8 atau 9 itu kita untuk pertama kalinya kalah ya di Premier League dan tidak jadi kita mempertahankan rekor tak terkalahkan kita. Dan Dean Henderson juga gagal untuk mempertahankan clean sheet-nya dia ya. Oke. Kita bakal rekap dari awal itu pertandingan menghadapi Arsenal ya. Oke, jadi dimulai menghadapi Arsenal di match kedua dari Premier League itu kita sudah main satu video satu pertandingan saja ya teman-teman ya. Dan itu saya mohon maaf banget karena emang jadwal ujian yang sangat-sangat mengganggu sekali jadwal saya yang seperti biasanya. Yang setiap hari saya main PES, saya biasanya nge-record entah itu Manchester United ataupun itu saya coba untuk live streaming kayak biasanya. Dan sebenarnya saya lagi pengen coba untuk live streaming lagi main Persib, tapi well saya mungkin coba main upload biasa aja ya untuk Persib ya. Karena sebentar lagi sebenarnya PES 2021 itu dari FA Project tanggal 10 atau tanggal 11 tanggal ataupun tanggal 11 November FA Project itu akan mengeluarkan patch Liga 1 dan Liga 2 insyaallah. Kalau misalnya tidak molor, tanggal segitu mereka akan mengeluarkan project baru mereka untuk PES 2021. Jadi tungguin aja. Kita akan perpisahan dengan Persib Bandung di PES 2020. Dan kita akan menyambut Persib Bandung dan tim-tim Liga 2 dan tim-tim Liga 1 nantinya di PES 2021 yang saat ini kita mainkan ya teman-teman ya. Oke, seperti yang project yang sudah saya jelaskan sebelumnya di salah satu video yang sudah pernah saya bikin untuk pembahasan ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa juga pahami. Bahwasanya kalau misalnya nanti dari FA Project udah keluar, nanti kita akan beriringan mainnya. Jadi Manchester United dan Persib Bandung. Yang jelas Persib Bandung akan tetap kita mainkan di awal series ini, di awal keluaran dari FA Project untuk ini Shopee Liga 1 ya, untuk patch Liga Indonesia. Oke, jadi sabar aja dulu, tanggal 10 ataupun tanggal 11 November kita akan kembali dengan Persib Bandung dan didampingi bersama Manchester United. Yang jelas Manchester United tetap jalan sampai kita bisa meraih kejayaan untuk Manchester United. Oke, kita fokus lagi ya. Oke, kemarin kita main satu video satu pertandingan itu dimulai dari Arsenal, kita menang 1-2. Kemudian di matchday pertama dari UCL kita menghadapi Villarreal, kita menang juga 1-0 ya. Kemudian matchday ketiga menghadapi Aston Villa kita juga menang 1-0. Kemudian menghadapi menghadapi Fulham kita berhasil pesta di sana di matchday keempat dengan skor 4-0 teman-teman. Kemudian kita kalah menghadapi Leicester di matchday kelima. Ini untuk pertandingan pertama kita kalah ya di Premier League. Tapi ya tidak apa, kita masih dalam masa transisi dan jeda 2 hari kita akan menghadapi Paris Saint-Germain di matchday kedua. Kemudian 3 hari berselang kita menghadapi Newcastle United di matchday keenam. Kemudian jeda beberapa hari ini pasti international break. Ya betul, national break ya. Kita akan menghadapi Sheffield Wednesday. Ini dia Sheffield Wednesday, oke. Jadi saya usahakan akan main 3 pertandingan ya, agar kita progresnya bisa cepat gitu kan. Oke, kita akan menghadapi Paris Saint-Germain di matchday kedua dari UCL. Di real life kita menang dan Rashford itu dicadangkan ya. Nah, oke, untuk laga kali ini sepertinya Edison Cavani akan tampil dari menit awal. Kemudian aduh, Pelistri nggak bisa saya bawa. Pelistri formnya lagi turun ya. Udah Jesse Lingard saya bawa ke bench. Terus Tuan Zebe ya. Kemarin Tuan Zebe itu yang ngerepotin kan. Kemarin itu waktu menghadapi Paris Saint-Germain kalau tidak salah formasinya formasi back 3, Pak.
Ada Tuan ZB main ya, menggantiin si Harry Maguire. Ini cukup beresiko memang, tapi well kita lihat saja nanti akan seperti apa. Semoga tidak terlalu parah ya. Saya harap sih nggak terlalu berpengaruh besar gitu kan. Aduh, cadangan pemain tengah kita pada berkurang semua. Pak Fred lagi nggak bisa saya bawa, formnya lagi turun. Oke, Tuan ZB akan saya coba untuk tampil menghadapi Paris Saint-Germain. Mason Greenwood di sisi kanan, di sisi kiri ada Marcus Rashford, di striker depan kita ada Edison Cavani yang melawan mantan timnya. Dan oke, langsung aja kita mulai pertandingan antara Paris Saint-Germain menghadapi Manchester United. Hopefully kita mampu menang, mampu mengalahkan Paris Saint-Germain, karena ini akan menjadi kenyataan di real life pastinya, akan sebuah apa dari game menjadi nyata gitu kan, sangat luar biasa juga gitu kan. Terlebih di real life kita itu menang dengan skor berapa, 3-1 kalau nggak salah ya. Iya 3-1 ya. Ya pokoknya itulah, kita pokoknya menang dan si Rashford hat-trick kok. Gak tahu berapa, 3-2 atau 3-1 gitu, saya lupa ya. Oke, ini dia Bruno Fernandes menjadi kapten kita. Dan di tim sebelah ada si siapa itu, nomor 24 pak. Saya tidak begitu hafal dengan pemain mereka. Oke, ini dia kedua kesebelasan telah menginjakan kaki di rumput dari kandang Paris Saint-Germain di Las de Prince. Enggak tahu kandangnya namanya apa, Park de Prince atau apa gitu loh. Pokoknya itu yang kita akan main di kandang dari Paris Saint-Germain di UCL kita kali ini. Semoga kita mampu menang dan kemenangan ini akan semakin mengantarkan kita semakin percaya diri di pentas UEFA Champions League, karena sebelumnya di laga pertama kita berhasil mengalahkan Villarreal dengan skor 1-0. Dan ini akan menjadi modal penting kita juga untuk di laga berikutnya di match ketiga menghadapi Celtic nanti di UCL tentunya, karena UCL juga salah satu target utama di seri ini ya. Dan yap, terima kasih juga buat kalian yang selalu ini berpartisipasi untuk menjadi asisten manajer terbaik untuk Manchester United kita di Master League kita kali ini. Karena menurut saya itu sangat menarik sih untuk asisten manajer award yang akan saya berikan nanti, best asisten manajer ya. Dan ini starting line yang kita turunkan, ada Edison Cavani, Marcus Rashford, Greenwood, Bruno Fernandes, Matic, Pogba, Lindelof, Tuan ZB, Wan-Bissaka, Alex Telles, dan David De Gea. Semoga dengan starting line yang kalian kita turunkan mampu memberikan sebuah kejutan untuk Paris Saint-Germain, dan setidaknya kita mewujudkan apa yang sudah terjadi di dunia nyata ataupun di real life ya. Dan ini dia kick off pertama telah dimulai antara Manchester United menghadapi Paris Saint-Germain di lanjutan UEFA Champions League match day kedua. Come on United, glory glory Man United. Dan anyway, informasi saja, ini saya belum pernah main lagi ya. Setelah seminggu saya nggak main. Jujur saya seminggu nggak pernah main pak, karena itu video stok, jadi saya nggak perlu main-main PES lagi gitu loh. Jadi well, saya baru kali ini, baru sentuhan pertama ini. Aduh, pelanggaran pula. Jadi ini jujur pertandingan menghadapi Paris Saint-Germain adalah pertandingan pertama saya setelah comeback dari ujian ya. Jadi setelah jeda seminggu saya tidak upload, bukan seminggu tidak upload, seminggu tidak main PES, dan ini adalah comeback saya gitu loh. Oke, Neymar. Neymar, oh David De Gea, nice. David De Gea. Kan pada Alex Telles di sana, ada Rashford. Kan ke kanan ada Paul Pogba. Mason Greenwood. Oke, Paul Pogba. Berikan dia ke tengah, ada Bruno Fernandes, ada Marcus Rashford. Aduh, kurang jelas pak permainan saya dulu. Bentar, sabar. Saya lagi menata ini. Saya udah lama enggak main soalnya. Neymar. Wan-Bissaka. Oh, nice Wan-Bissaka. Berikan ke tengah pada Bruno Fernandes. Ada Nemanja Matic. Alex Telles. Berikan dia kepada siapa di sana? Marcus Rashford yang dituju. Oke, clearance bola yang kurang tenang tapi masih dapat pemain dari Paris Saint-Germain. Ada Juan Bernat. Andre Herrera. Ada Kylian Mbappe, berbahaya kali ini. Neymar da Silva shooting. Menukik tendangan dari Neymar ke gawang dari David De Gea. Untungnya masih berada di sisi kanan. Ya tidak jauh-jauh banget lah, lumayan lah tendangan dari Neymar tadi, menukik tajam loh tadi. Yap, cukup jauh. Masih aman gawang dari David De Gea yang dibentengi oleh Lindelof dan Axel Tuan ZB. Aduh, salah passing dari Wan-Bissaka, bahaya kali ini. Oke, Tuan ZB, good. Lindelof, Alex Telles, Nemanja Matic. Berikan dia pada Rashford. Bruno Fernandes, ada Paul Pogba, coba melebar ke sekarang, ada Mason Greenwood. Greenwood hilang bola, tidak diambil bolanya dong. Edison Cavani, hilang bola Edison Cavani. Aduh, heran saya tadi kenapa bolanya Greenwood gak diambil sama tim lawan ya.
Okay, come on, hati-hati. Florenzi, Angel Di Maria. Okay, Matic, good. Aduh, Bruno, Paul Pogba. Astaga, salah passing mulu dari tadi. Kayaknya salah deh, saya langsung main gak pakai pemanasan dulu. Apalagi lawan kita Paris Saint-Germain, Pak. Oke, itu bisa. Aduh, Mason Greenwood sayangnya. Passing dari Greenwood kurang tepat kepada Edison Cavani tadi. Coba memberikan through ball sebentar ya. Jujur ini saya masih latihan juga, istilahnya kayak comeback setelah seminggu gak main game sama sekali gitu kan. Gak main game PES ataupun FIFA. Jadi hilang sentuhan gitu kan. Greenwood. Edison Cavani. Ada Rashford di sana. Bukan sebuah pelanggaran. Oke, pelanggaran ya untuk kita ya. Hey, sabar dulu ya. Sabar dulu, sabar dulu. Saya juga tidak mau kita kalah. Saya juga tidak mau kita imbang di laga kali ini. Saya juga coba untuk memperbaiki dulu, mengembalikan chemistry permainan saya juga dengan tim ini gitu loh. Jadi ya mohon bersabar dulu ya. Bukannya alasan sih, ini bukan alasan, tapi emang setelah seminggu gak main kan rasanya juga beda, Pak, sentuhannya gitu loh. Oke, Lindelof. Berikan passing pada Wan-Bissaka. Aduh, kurang jelas tadi. Kursor yang nyala si Pogba, padahal tujuan saya Greenwood. Oke, ada Edison Cavani. Sundulan bola pertama dari Edison Cavani yang coba untuk mengancam dari gawang Sergio Rico. Masih belum membuahkan hasil nampaknya. Kita lihat sundulannya masih berada di atas mister gawang dari Sergio Rico. Kiper yang dipercayakan tampil oleh Paris Saint-Germain di laga kali ini. Masuki menit 38 dan skor masih imbang 0-0 antara Paris Saint-Germain menghadapi Manchester United. Won. Jauh saja pada Kurzawa, ada Pogba. Nice. Greenwood. Ih. Kipembe. Kembali ke gawang, ada Sergio Rico di sana. Angel Di Maria, Bruno. Marquinhos. Alex Telles. Oke, dapat intercept bola. Rashford. No. Alex Telles. Pada Edison Cavani. Hilang lagi bolanya dari Edison Cavani. Oke, Greenwood. Lah, kok habis sih, Sid? Astaga, 0-0 ya. Paris Saint-Germain menghadapi Manchester United di laga kali ini untuk babak pertama. Bentar-bentar. Ini jelas banget permainan saya masih belum kebentuk kayak biasanya ya. Belum ada chemistry yang saya bangun dan build up serangannya masih sampah banget gitu loh. Oke, come on. Babak kedua telah dimulai. Rashford, Allahu Akbar. Oke, Pogba, nice. Intercept yang dilakukan. Ada Edison Cavani. Coba berikan, ada Greenwood lolos. Itu dia Greenwood. Greenwood coba. Greenwood shooting. Oh my God, gila Greenwood. Astaga. Sepakan Greenwood di kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mister gawang. Di samping gawang dari Sergio Rico. Kita lihat Edison Cavani through ball, through pass yang sudah sangat cantik. Tapi kita lihat Greenwood eksekusinya. Terlalu besar power yang dia berikan ke gawang dari Sergio Rico tadi untuk mengancam gawangnya. Sudah bagus tadi pas yang diberikan oleh Edison Cavani. Namun oke, Rashford ayo. Ini dia Edison Cavani terlalu pelan. Aduh, terlalu lamban dia, Pak, untuk mengejar bola dari Rashford tadi. Aduh, pelanggaran pula dari Rashford. Sayang banget, Pak, si Edison Cavani sama Greenwood barusan. Aduh, lini depan kita tuh masih jadi PR ternyata ya. Oke, Lindelof. Oke, ambil David De Gea. Dan pendek saya pada Tuan CB. Alex Telles. Bruno. Lebar dia kepada Rashford. Oke, Rashford. Bruno lagi. Bentar, sabar dulu. Bruno. Allahu Akbar. Pelan dan tidak ada harapan tadi passing yang coba diberikan oleh Bruno Fernandes ya. Seperti seolah-olah pemain kita itu pada lemes semua, Pak. Kayak saya ini. Saya habis ujian, lemes juga gitu kan. Dan pemain-pemain kita passingnya juga pada lemes semua. Oke, Ander Herrera tarik keluar masuk Julian Draxler ya. Cuman bisaka. Greenwood dari kanan, come on. Greenwood. Itu dia Greenwood. Ada Bruno Fernandes dan... Oh, sundulan dari Bruno Fernandes. Aduh, masih tipis saja tadi dipantulkan ke tanah sundulan dari Bruno Fernandes. Dan sebenarnya sudah mampu mengecoh si Sergio Rico gitu kan. Dia sudah hampir mati langkah tadi.
Tapi sayangnya Bruno Fernandes sebenarnya masih sangat pelan juga gitu loh, diarahkan pantulkan ke tanah dulu gitu kan. Oke, kita coba untuk melakukan pergantian main. Edison Cavani saya tarik keluar ya. Martial masuk, Jesse Lingard bentar. Oke, Jesse Lingard saya percaya menjadi attacking midfielder, terus Edison Cavani kita tarik keluar masuk si ini ya. Martial. Terus Greenwood sama Rashford saya pertahankan. Oke. Okay. Jesse Lingard. Lingardinho, kita lihat semoga dia bisa memberikan impact ya. Kita suruh dia gantikan dengan Nemanja Matic. Ya sebenarnya kita di laga kali ini tidak begitu tertekan, tapi ya saya harap Jesse Lingard sebagai attacking midfielder yang menggantikan peran dari Bruno Fernandes, yang sebenarnya Bruno Fernandes masih main tapi saya turunin jadi central mid gitu kan. Well, kita lihat sajalah, semoga bisa berpengaruh. Oke, okay, Alex Telles. Lingard berikan passing pada Anthony Martial. Rashford. Aduh, Rashford salah passing, coba diberikan kepada Bruno Fernandes tadi. Lindelof. Oke, okay, Rashford. Aduh, bisa dong. Gak bisa, Pak. Astaga. Tuan Sergio Rico langsung buang jauh. Ada Lindelof. Oke, okay. Pogba, yuk. Bisa, yuk. Gak bisa. Kylian Mbappe bahaya. Kylian Mbappe, Lindelof. Oke, okay, nice Lindelof. Bruno, Allahu Akbar. Bruno Fernandes. Ayo hati-hati, tendangan dari Di Maria tadi cukup berbahaya kalau misalnya dibiarkan. Bruno. Alex Telles coba bantu penyerangan. Ada Rashford, ada Bruno Fernandes di sana. Jesse Lingard coba membantu mengecoh di sana. Jesse Lingard, ada Rashford. Rashford, ada Bruno. Bruno, ada Anthony Martial, ada Greenwood kali ini. Greenwood coba untuk shooting. Greenwood membentur tiang gawang. Greenwood. Astaga. Sayang-sayang sekali, beribu sayang Greenwood. Aduh. Ada apa dengan Greenwood? Jesse Lingard. Rashford. Pogba. Greenwood. Ada Rashford di sana dan kita lihat. Oh my god, chip bola yang sudah sangat cantik dari seorang Mason Greenwood tapi masih belum di eksekusi dengan optimal oleh Marcus Rashford. Kita lihat di sana. Astaga, kita lihat Pogba memberikan passing kepada Greenwood dan chip bola Greenwood. Ada Rashford di sana, tapi sayang sekali. Ya ampun, itu udah bagus banget, Pak. Sumpah itu strateginya udah bagus banget. Chip bola manja diberikan oleh seorang Greenwood juga udah oke banget kepada Rashford, tapi sayang sekali Rashford instingnya agak kurang-kurang nih di laga kali ini nih. Come on, Alex Telles. Aduh, Draxler, Kylian Mbappe, come on, bahaya Mbappe. David De Gea, yuk bisa yuk langsung aja buang ke depan. David De Gea, ada Martial di sana, Bruno. Oke, Rashford. Rashford, ada Jesse Lingard coba dituju, tapi agak berat sih bolanya tadi. Oke, Rashford. Rashford, ada Greenwood di sana. Ayo coba dong, bisa dong. Ayo, masih ada 3 menit. Alex Telles, jangan hilang bola sih. Alah, baru aja bilang jangan hilang bola, Pak. Aduh, imbang sih ini. Oke. Yap, full time whistle 0-0 ya antara Paris Saint-Germain menghadapi Manchester United di match day kedua dari UEFA Champions League kita. Cukup gregetan di laga comebacknya saya main PES lagi. Aduh, sumpah ini gregetan banget sih. Kita harus imbang dan tidak bisa mewujudkan hasil yang sesuai dengan di real life ya. Dimana di real life kita menang atas Paris Saint-Germain dan Rashford bisa hat-trick. Tapi di laga kali ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Berbuat lebih saya ya ada sih shot on target. Astaga, on targetnya 0, Pak. Beruntung banget sih kiper mereka sih. Jujur beruntung banget. Hokinya tinggi juga itu. Oke, okay, well tidak begitu masalah juga. Karena beberapa pemain kita juga ya sebenarnya banyak pemain kita itu tadi formnya lagi bagus, stamina-nya juga oke, okay, tapi lagi-lagi PR-nya sih kemungkinan karena saya jarang main aja lah ya. Karena saya beberapa hari jarang main gitu kan. Jadi yang membuat saya performa dari permainan saya, dari gameplay permainan saya agak sedikit menurun gitu loh. Karena seminggu, Pak, seminggu saya enggak nyentuh PES, gak main PES, gak main gameplay, ataupun gak main pertandingan satu kali pun. Weekend pun saya gak main gitu loh. Jadi menurut saya itu faktor yang sangat berpengaruh terhadap permainan saya gitu loh teman-teman ya. Jadi
mohon maaf sekali dengan apa yang sudah kalian lihat di pertandingan pertama. Kayaknya pertandingan pertama bisa jadi adalah pertandingan pengorbanan saya untuk saya korbankan hasilnya imbang agar saya bisa kembali membentuk chemistry tim kita dan membentuk sebuah permainan saya seperti sedia apa kayak dulu kala gitu loh. Sedia dulu kala apa bahasanya gitu. Pokoknya itulah. Intinya tadi kayaknya pertandingan pertama saya coba untuk mengembalikan permainan saya dulu, gameplay permainan saya seperti biasanya gitu kan. Jadi ya menurut saya itu sudah cukup untuk saya korbankan. Semoga di pertandingan berikutnya menghadapi Newcastle dan menghadapi Sheffield Wednesday saya bisa lebih better lah daripada pertandingan pertama tadi. Sebenarnya pertandingan pertama, well kalau kalian lihat dari possession, pertandingan pertama tadi saya emang agak kurang. Tapi untuk penyerangan, dari variasi serangan kayaknya tetap ini ya, masih berkembang lah ya. Tidak monoton gitu kan untuk variasi serangan tadi. Cuman apesnya aja kita tadi tidak bisa mencetakkan satu gol pun ke gawang dari Sergio Rico. Dan team of the month pada bulan September ada Mason Greenwood dan Edison Cavani. Oke. Pemain muda kita Mason Greenwood masuk menjadi team of the month ya, luar biasa. Dan Edison Cavani juga masuk ke team of the month. Oke, berarti kita sudah berada di bulan Oktober ya teman-teman ya. Kita akan menghadapi Newcastle United. Kita akan bermain away menghadapi Newcastle. Dan kita akan menggunakan jersey pertama kita tentunya. Ada Callum Wilson, ada Saint-Maximin, Almiron, Juju Selvi, terus ada Hendrik. Dubravka kiper mereka, Richie. Richie ini mantan pemain kita nggak sih? Oke, David De Gea saya tarik, terus Dean Henderson masuk ya. Sergio Romero mungkin next ya menghadapi Sheffield Wednesday, kita percayakan tampil. Scott McTominay formnya lagi turun. Fred ya, Fred. Terus Donny van de Beek juga saya percayakan tampil. Donny van de Beek sih saya rasa juga masih belum menunjukkan performa terbaiknya lah. Eric Bailly sama Isaac Diop ya. Diop main, Luke Shaw juga main, terus Fosu-Mensah ya. Brandon enggak sih. Fosu-Mensah aja, terus di sisi kanan ini mungkin si Daniel James dulu, terus di sisi kirinya Said Benrahma masuk ya. Rashford saya cadangkan tapi Pelistri saya masukkan untuk gantiin si Greenwood. Oke, terus Anthony Martial sudah, Pogba saya tarik dulu mungkin ya. Enggak deh, Pogba biar saya masukin aja. Oke, jadi ini starter line-up kita untuk di laga kali ini. Untuk kaptennya mungkin si Martial aja lah ya. Oke, kita akan menghadapi Newcastle United dan langsung aja kita mulai pertandingan kedua kita di episode kali ini. Ini match day ke-6 ya pastinya ya. Di match day ke-6 kita akan menghadapi Newcastle United dan saya akan minum dulu. Biar tidak capek ngomong, biar tenggorokan tidak kering gitu loh, Bos. Tapi kalau misalnya saya lagi nyaman main dengan Manchester United, kayaknya saya bisa main lebih dari 3 pertandingan, teman-teman ya. Ini saya bukan mengejar untuk Manchester United biar cepat kelar, tapi kalau misalnya emang saya enjoy, terlebih loh Pak, terlebih seminggu saya nggak main PES gitu loh. Jadi kan kayak ada rasa kangen yang benar-benar saya pengen nyetakin gol, saya pengen main cantik. Ya bisa menunjukkan gameplay yang terbaik kepada kalian para penonton dari Mas Dapok untuk Manchester United Masli. Jadi saya pengen hal itu terjadi gitu loh. Kalau misalnya saya rasa masih saya kurang, saya masih pengen main lagi, ya udah saya main lagi gitu loh. Konsepnya akan seperti itu mungkin. Terlebih juga kita akan menjalankan 2 series PES sesaat lagi gitu kan, dengan hadirnya FA Project nanti. Dan ini dia, kita fokus aja pertandingan antara Newcastle United menghadapi Manchester United. Come on United, glory glory Man United. Almiron berbahaya. Oke, Bailly. Bahaya itu tadi sundulan dari Callum Wilson ya, yang ada sedikit celah di sana, melakukan sundulan dari Eric Bailly yang hampir saja tadi tidak bisa mengganggu. Kita lihat untuk sedikit mengganggu tadi si Eric Bailly. Dan ini pertandingan ketiga dari Dean Henderson ya untuk Manchester United. Semoga dia bisa clean sheet. Fosu-Mensah, karena kalau misalnya dia bisa clean sheet, kita bisa datengin Cristiano Ronaldo Pak. Hebat kan si siapa, Dean Henderson clean sheet sebanyak berapa kali? 15 kali kalau nggak salah. Sebanyak 15 kali Dean Henderson clean sheet, kita bisa datengin Cristiano Ronaldo gitu loh. Itu yang kalian ketunggu-tunggu kan di seri sini juga. Luke Shaw. Oh, nice banget Luke Shaw. Ada Anthony Martial di sana. Ada Said Benrahma. Said Benrahma. Oke. Aduh, Said Benrahma hilang bola, Bos. Oke, disapu saja tadi oleh Almiron. Kurang tenang tadi Almiron ya. Oke, Luke Shaw. Donny van de Beek.
Nemanja Matic. Aduh, sayang banget tadi. Masih dapat diblok. Fred, idih, pertahanan mereka ketat banget, Pak. Fosu Mensah. Daniel James. Ah, kan Daniel James aja enggak bisa lewat, Pak. Oke, Fosu Mensah. Berikan ke tengah berani Nemanja Matic. Ada Luke Shaw. Aduh, Luke Shaw menyiksa tadi. Baik Bailey. Luke Shaw. Said Ben Rahma. Hilang bola lagi-lagi. Said Ben Rahma. Come on. Masih belum menunjukkan sisi terbaiknya Said Ben Rahma saya rasa ya. Dan Van de Beek. Ben Rahma. Berikan passing pada Fred di sana. Fred. Ada Anthony Martial offside. Itu kan udah kena pemain dari Newcastle barusan, Pak. Kok masih dihitung offside sih? Ya udah lah, nggak apa-apa. Oke. Masuki menit 20 dan Newcastle United dan Manchester United masih imbang 0-0 ya. Come on, Richie. Nah, bagus. Fosu Mensah, ada Daniel James di sana. Dari kanan ini dia Daniel James. Daniel James berikan passing kepada Anthony Martial dari kanan. Anthony Martial gagal untuk mengejar bola. Disapu bola jauh. Ada Isak Diop di sana. Diop. Oke, Bailey. Ada Luke Shaw. Ada Van de Beek. Ada Nemanja Matic. Said Ben Rahma. Ben Rahma coba berikan passing ke depan. Tapi masih gagal. Ben Rahma berikan passing sempurna tadi kepada Martial. Aduh, Diop. Ayo bisa yuk. Oke, Diop. Nice. Henderson. Fosu Mensah. Fred. Matic. Van de Beek. Itu ada Martial. Oke, Anthony Martial. Ada Said Ben Rahma lagi. Ben Rahma. Ada Anthony Martial. Anthony Martial shooting. Aduh, Dubravka-nya luar biasa juga refleksnya, Pak. Sudah sangat tenang. Coba kita melakukan penyerangan dari pertahanan dari Newcastle United yang cukup rangket, Pak, di laga kali ini, Pak. Untungnya, ya masih bisa lah kita coba untuk tembus pertahanan mereka. Tapi sayangnya tendangan dari Anthony Martial dapat dilakukan save tadi. Oke, ini dia. Majematic, ada Daniel James di sana. Tapi masih gagal. Come on, Luke Shaw. The Fred. Oke, Said Ben Rahma. Luke Shaw. Aduh, Luke Shaw. Waduh. Hampir saja tadi kita dapat bola, Pak. Oke, Baya. Counter ini. Yatlin. Come on, Bailey. 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 Ada Yatlin dari kanan masih. Bailey. Come on. Oke, okay, nice. Bailey. Dan Henderson, come on. Oke, okay, oke. Okay. Hampir saja kita jebol tadi. Astaga, sumpah itu parah banget pertahanan kita. Daniel James, come on. Aduh. Sayang banget Daniel James passingnya kok kayak gitu ya tadi ya. True pass-nya ya. Hampir aja kita dapat dijebol tadi, Pak, oleh pemain Newcastle tadi. Entah itu si Callum Wilson atau siapa tadi. Oke, Ben Rahma. Masih dapat Ben Rahma. Berikan dia kepada Daniel James. Oke, Daniel James. Daniel James masih bisa. Ada Said Ben Rahma. Said Ben Rahma. Ada Donny van de Beek. Aduh, nggak ada pemain pula. Oke, Luke Shaw. Luke Shaw. Coba untuk angkat bola. Oke. Cornell ya. Aduh, gila sih. Kita tadi hampir aja kebobol, Pak. Hampir banget tadi si Daniel James. Tadi hampir aja si Dean Henderson juga telat respon ya. Karena tadi dia udah keburu jatuh. Terus ada sundulan bola yang kena mistar gawang kalau nggak salah. Untung aja tadi ada salah satu center back kita juga. Entah itu si Diop atau si Fosu Mensah tadi dulu. Agak kurang jelas tadi, Pak, dari sisi kanan ya. Oke, ini dia kick off babak kedua telah dimulai. Come on, United. Glory, glory, Man United. Masih 0-0. Masih belum bisa pecah setelah saya comeback. Seminggu nggak main PES. Yuk, bisa yuk. Fred. Daniel James. Said Ben Rahma. Kepada Luke Shaw. Manja Matic. Lebar ke sekarang ada Timothy Fosu Mensah. Fred lagi. Aduh, Fred. Kok gitu sih? Daniel James. Daniel James. Kembalikan pada Fred di sana. Said Ben Rahma. Ada Donny van de Beek. Loh, offside juga Donny van de Beek ternyata. Aduh, kok bisa sih saya tadi kasih passing ke situ sih? Come on, come on. Donny van de Beek. Aduh, nggak dapet Martial. Hendrik. Wah, bahaya. Callum Wilson. Oke, Bailey dapat melakukan blok tadi.
Luke Shaw, Matic, lebar dia kepada Said Benrahma. Oke, okay, nice Benrahma. Tengah dia pada Fred. Dan manja Matic lagi. Lebar ke kanan ada Fosu-Mensa. Daniel James. Lu. Kok gitu sih James? Oke, okay, come on. Yuk, bisa yuk. Aduh, kok gini banget sih? Bailey. Diop. Bailey lagi. Allahu Akbar. Manja Matic. Luke Shaw. Aduh, pelanggaran ya. Oh, untuk kita ternyata. Ayo, bisa yuk, bisa. Belum terjadi satu gol pun loh di laga kali ini loh. Satu gol pun. Menghadapi Newcastle sekalipun kita masih belum bisa mencetakkan gol, Pak. Oke, Daniel James. Masih Daniel James. Pelanggaran ya. Oke, pelanggaran. Yaps, ini peluang saya untuk bisa nyetakin gol. Karena kayaknya saya butuh gol. Entah itu dari bola mati ataupun dari bola yang masih hidup ya. Aduh, Said Benrahma ya. Bisakah dia? Ya udah, paling bagus dia. Dia Said Benrahma. Said Benrahma shooting. Said Benrahma, lo kok tengah banget, Pak. Udah bagus itu tadi. Ancang-ancang dari Said Benrahma dan shootingnya udah bagus. Anthony Martial. Oke, bisa. Anthony Martial. Berikan kepada Said Benrahma. Said Benrahma telat respon Anda, Bung. Oke, yuk bisa yuk. Donny van de Beek. Oke, Luke Shaw. Bagus. Bagus sekali. Ayo, masih bisa. Aduh, master jatuh dia malah. Matic. Tidak ada pemain yang merespon pula. Bahaya ini sih. Come on. Callum Wilson. Luke Shaw, nice. Bailey. Donny van de Beek. Oke. Said Benrahma. Yap, Martial. Aduh, tidak dapat bola. Bentar, kita butuh Pelestri kayaknya. Bolanya tapi belum keluar, Pak, jadi percuma. Yuk. Lesels. Langsung pada Callum Wilson. Oke, offside. Benrahma kayaknya saya ganti sama si Pelestri ya. Oke, kita mainin dia di sisi kiri. Edison Cavani juga boleh lah, kita main lah. Si Martial formnya lagi turun juga. Stamina-nya udah habis. Terus Lingard lah. Masuk gantiin si Van de Beek ya. Oke, 10. Sisa 9 menit aja. Ini hopefully kita dengan pergantian ini bisa merubah segalanya gitu loh. Yuk. Diop. Luke Shaw. Pelestri. Dan Jesse Lingard. Oke, Lingard. Waduh, wih, masih bisa sebenarnya tadi Lingard. Kagum saya Lingard tadi bisa mempertahankan bola, Pak. Richie lagi. Come on, Daniel James. Oke, Jesse Lingard. Oke, Edison Cavani ternyata. Aduh, kan. Terusnya tadi si Lingard aja yang bebola. Bailey. Aduh, malah jadi pelanggaran kita itu tadi bisa-bisa. Maximin. Wah, wow, udah habis sih waktunya, Pak. Lingard. Oke, Daniel James. Ah, kan clear. 0-0 lagi-lagi. Dua pertandingan. 0-0, Pak. Astaga. Aduh. Ayolah. Gila, parah sih. Ini permainan saya nggak bentuk sama sekali, Pak. Di pertandingan barusan, Pak. Dari pertahanan, pemain tengah, penyerangan juga. Kita drop ke posisi ketiga ya. Astagfirullahaladzim. Bisa separah itu gitu loh. Oke, kita akan menghadapi Sheffield Wednesday ya. Di Emirates FA Cup. Aduh, kacau sih, Pak, tadi, Pak. Gila sih. Jujur saya juga penasaran gitu loh. Saya pengen nyetakin gol tapi kok sulit banget gitu rasanya. Sudah 2 pertandingan. Di 2 kompetisi yang berbeda. Dan kita akan main di kompetisi ketiga yang kita ikuti itu loh. Emirates FA Cup. Semoga di pertandingan ini dengan menghadapi tim yang harusnya kualitasnya di bawah dari kita. Harapan saya kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda gitu loh di laga kali ini. Well, kita lihat saja.
VS Scott McTominay main ya. Terus Fred di Lingard, terus di sini mungkin si Mata, Edwin Rama di bench aja dulu. Strikernya Igalo boleh main kali ya. Terus Pelistri, Greenwood tadi nggak main ya. Saya masukkan ke bench. Oke, ini dia starter lineup kita di laga kali ini. Kaptennya. Ini aja Juan Mata ya. Oke lah, semoga kita mampu menang ya menghadapi Sheffield Wednesday di round kedua Emirates FA Cup. Ini juga kompetisi yang sebenarnya bukan prioritas kita, tapi kalau misalnya kita jadi juara di sini kan, hitung-hitung kalau misalnya kita jadi juara juara apa? Premier League terus juara UCL, kita bisa menggenapkan trofi ini, trofi dari Emirates FA Cup menjadi treble winner kita gitu loh. Oke, ini dia kita sudah main sudah tiba di Wembley Stadium. Semoga kita bisa menang. Ya setidaknya saya bisa nyetakin gol lah biar gak garing banget permainan apa enggak? Gak garing banget episode hari ini, Pak. Niatnya mau comeback dengan bisa memberikan gameplay terbaik, tapi nyatanya gameplay saya ataupun permainan saya masih sangat di bawah rata-rata gitu loh, Pak. Seperti anak TK main gitu kan. Aduh. Setidaknya satu gol ataupun gol tercipta di laga kali ini. Oke, ini dia. Kick off pertama telah dimulai antara Sheffield Wednesday menghadapi Manchester United. Come on, glory Man United. Mings, aduh throw in Mings. Brandon Williams, ah bahaya. Come on, Sergio Romero. Wan Bissaka, waduh menutur tiang gawang sih itu, bahaya banget. Oke, Tuan CB. Kita malah diancam sama Sheffield Wednesday, Pak. Oke, Fred, berikan kepada Pelistri. Ada Jesse Lingard di sana. Jesse Lingard coba berikan kepada Pelistri lagi. Come on Pelistri. Pelistri. Aduh, sayang banget tadi. Passingnya coba diberikan oleh Jesse Lingard kepada Pelistri. Justru mengarah keluar. Oke, Fred, nice Fred. Fred ada Igalo di sana. Igalo tenang dulu Igalo. Ada Juan Mata. Juan Mata pada Igalo. Igalo coba untuk shooting Igalo. Odin Igalo. Yes, come on. Menit ke-10 akhirnya kita jebol gawang tim lawan, Pak. Butuh 3 pertandingan untuk saya mampu mencetakkan gol. Dan yang kita lawan adalah tim dari divisi kedua, sayangnya. Aduh, tapi ya enggak apalah, ini salah satu wujud comeback saya mungkin ya dengan menerapkan passing-passing yang lumayan cepat istilahnya ya. Umpan-umpan cepat coba saya lakukan dan terbukti ada gol di sini. Juan Mata yang memberikan assist kepada seorang Odin Igalo. Dan ini pemain pinjaman yang saya tidak tahu di real life itu Odin Igalo itu udah dipermainkan sama United atau belum. Tapi kalau di PES kita ini, di Masli kita ini, Odin Igalo itu masih pinjaman dari Shanghai Shenhua, Pak. Jadi masih ada kemungkinan si Odin Igalo itu bakal balik ke timnya dia gitu loh, tim aslinya dia di Shanghai Shenhua. Jadi saya enggak tahu kalau di real life si Igalo ini dia permanen atau enggak gitu kan. Oke, Mata lagi dari kiri. Juan Mata berikan passing ada. Waduh, bolanya di-flex sih barusan. Brown. Oke, Troy Mings bagus, Jesse Lingard. Juan Mata lagi berikan passing ada Odin Igalo tadi maksudnya. Ah, Odin ya, dia Odin loh, gila. Dewa, Pak, dia, Pak. Juan Mata. Oke, Jesse Lingard. Jesse Lingard coba untuk angkat. Ada Odin Igalo. Waduh, telat sepersekian detik tadi menerima passing dari Jesse Lingard. Jesse Lingard tidak terlalu buruk loh menurut saya loh di pass kita loh ya. Gak tahu kalau di real life ya. Come on. Ada Pine dari kiri. Fred coba untuk membantu. Ada Win S ya. Bentur Wan Bissaka tadi. Sergio Romero pun tadi juga hampir kebobol, Pak, di menit-menit awal. Untungnya kita tadi langsung berhasil untuk melakukan penyerangan balik gitu kan. Jesse Lingard. Mana ada Peterson. Juan Mata, aduh gagal. Scott. Peterson. Tuan ZB, nice Tuan ZB clearance-nya. Oh, Jesse Lingard. Juan Mata. Ada Fred. Ada Pelistri di sana. Pelistri coba berikan pada Odin Igalo. Odin Igalo, come on. Odin, isit. Pelanggaran dong harusnya, isit. Bukan sebuah pelanggaran loh dari wasit loh. Kejam. Oke, Peterson. Langsung ke depan. Axel Tuan ZB. Nice Tuan ZB. Oke, Pelistri.
Ada Odin Ighalo lagi, nice banget. Ighalo dapat mengontrol bola dengan bagus. Ada Jesse Lingard. Jesse Lingard coba untuk shooting Lingard. Jesse Lingard. Itu loh Jesse Lingardinho. Gol 2-0, luar biasa. Jesse Lingardinho. Ini dia. Kita lihat itu bagus banget Pak, placement bola dari Lingard Pak. Jesse Lingard gila sih. Meskipun kita notabene ngelawan tim divisi kedua dari Liga Inggris, tapi well, ini finishing yang sangat-sangat berkualitas loh dari Jesse Lingard loh. Tidak boleh macam-macam kita dengan dia, Pak. Jesse Lingard masih sangat-sangat tajam. Come on. Tuan ZB. Oke. Brandon Williams. Scott McTominay. Jesse Lingard lagi. Oke. Aduh, Jesse Lingard. Bercanda Anda ya. Pastinya pelan banget. Lemes banget. Oke, Brandon Williams. Oke, Jesse Lingard lagi. Aktif banget loh. Jesse Lingard loh. Cari bola loh. Come on, Jesse Lingard. Itu ada Odin Ighalo. Ighalo. Sit. Pelanggaran harusnya itu. Ighalo. Ada Pelistri di sana. Oke, Pelistri. Pelistri. Pelistri coba untuk shooting. Tidak mau kalah nampaknya dia. Oke, ini dia Brandon Williams. Coba untuk crossing. Scott. Pelistri. Mata. Juan Mata. Wow, itu bagus banget Pak. Jujur. Sorry banget ya kalau tadi barusan ada sedikit jeda-jedanya. Itu tadi dari rekaman layarnya Pak. Sorry banget. Itu bagus banget loh Pelistri loh. Melihat ada celah dari Juan Mata. Tapi sayangnya Juan Mata finishnya agak sedikit kepres ya. Dia agak sedikit mepet tadi. Tapi well, Pelistri benar-benar visi permainannya dia sangat-sangat saya akui jempol. Sangat-sangat saya akui bagus gitu loh Pak. Pelistri Pak, luar biasa. Itu wonderkid yang lumayan juga dari United Pak. Oke, Juan Mata, come on. Juan Mata kali ini bingung dia carikan. Ada Pelistri. Ini dia, Pelistri. Oh, aduh, sayang banget Pelistri bisa jadi gol perdananya itu. Oke, Brandon Williams. Ada Odin Ighalo. Serangan bertubi-tubi kita berikan. Luar biasa. Aduh, itu saya akui Pelistri meskipun dia tadi tidak jadi menjadikan gol, itu sebuah peluang menjadi gol. Itu luar biasa sih tadi. Luar biasa banget, sumpah. Good. Pelistri meskipun tadi tendangannya membentur tiang ya. Itu padahal tadi kipernya udah lewat, tapi tiang gawangnya ya yang malah mengganggu gitu kan. Mengganggu tendangan dari Pelistri. Dan ini dia kick off babak kedua. Come on United. Glory Man United. Aduh, sorry. Oke, Pelistri. Fred. Aduh, Fred. Oke, gak apa-apa. Masuk ke menit 48 ya. Masih awal-awal babak kedua. Pelistri. Jesse Lingard. Scott McTominay. Ada Juan Mata di sana. Juan Mata, ada Odin Ighalo. Tidak offside kan? Yes, gila. Si bola manja dari Jesse Lingardinho. Lagi-lagi loh. Jesse Lingardinho yang menjadi kreator semuanya. Sorry kok Jesse Lingard. Juan Mata. Aduh, sorry. Saya terlalu sering memuji Jesse Lingardinho gitu kan. Juan Mata dengan si bola manja dia berikan kepada Odin Ighalo yang tidak terperangkap offside. Dan sundulannya benar-benar enak banget. Klasik header dari seorang Odin Ighalo memanfaatkan peluang dari seorang Juan Mata yang lagi-lagi mampu dikonversi menjadi sebuah gol oleh Odin Dewa Ighalo. Oke, gila. Aduh. Axel Tuan CB. Oke. Troyen Mings hampir saja tadi di flag ball-nya mampu mengecoh kiper kita sendiri. Brandon Williams. Oke, cip bola dia pada Scott McTominay. Ada Juan Mata berikan pada Jesse Lingard coba berikan pada Odin Ighalo lagi tapi masih gagal. Oke, come on Scott McTominay dapat curi bola. Dibuang saja. Oke. Masuk ke menit 56. Juan Mata. Minggir dong Lingard, jangan di situ dong. Oke, berikan passing ke tengah ada Fred. Jesse Lingard lagi. Wis. Jesse Lingard. Pelanggaran di situ. Oke, pelanggaran. Saya tadi biarin si Pelistri diem karena emang itu tadi pelanggaran ya. Jadi saya tadi emang sengaja saat bolanya udah disentuh sama Pelistri, saya sengaja diam biar bolanya diambil sama pemain dari Sheffield gitu loh. Biar terjadi pelanggaran yang saya inginkan gitu kan. Saya pengen coba untuk cetakin gol dari sini. Juan Mata ini bisa sih ini. Juan Mata.
Odin. Aduh. Astaga, lagi-lagi membentur Mister Gawang. Kali ini membentur Mister Gawang. Tadi tendangan saya dari Said Benrahma kan membentur apa? Kena save ya. Di save tepat banget di tengah gitu kan. Tapi untuk Juan Mata kali ini malah membentur Mister Gawang. Oke, Jesse Lingard. Ada Brandon Williams. Oke, Jesse Lingard lagi. Jesse Lingard. Coba. Aduh, Jesse Lingard. Saya agak ragu sih tadi barusan. Tadi bingung antara nendang langsung atau pilih untuk berikan umpan. Tadi umpannya malah ke situ gitu kan. Scott McTominay. Aduh, McTominay kurang jelas tadi maksudnya. McTominay lagi. Nice intercept McTominay. Rhodes. Oke, tidak menjadi beban tentunya untuk Sergio Romero. Brandon Williams. Oke, Juan Mata. Aduh, gagal. Harris. Williams. Oke, Brandon Williams. Good job sekali Brandon Williams. Wey, tackling itu keras banget kepada Brandon Williams dilakukan oleh Harris. Padahal udah jauh dari ini loh. Kita coba untuk melakukan pergantian main dulu ya. Odin Ighalo udah capek ya. Oke, Odin Ighalo kita tarik keluar. Mason Greenwood boleh masuk lah ya. Terus si Jesse Lingard saya tarik keluar. Said Benrahma saya masukkan gantiin si Jesse Lingard. Mata saya turunin jadi attacking mid ya. Terus di sini kayaknya si Luke Shaw boleh main lah. Gantiin si Brandon Williams kak. Brandon Williams soalnya udah stamina udah berkurang banyak itu pak. Brandon Williams. Kita ganti dia barusan. Ini dia Luke Shaw. Langsung buang jauh bola ke depan. Tidak ada rekannya sayangnya. Oke, Tyrone Mings. Wih. Tunggu saja tadi ada backup dari Luke Shaw. Fred. Tidak dapat digapai dengan sempurna. Juan Mata, ada Pelistri. Pelistri, ada Mason Greenwood yang dituju tadi oleh Pelistri. Tyrone Mings. Nice, Mings. Good job. Header-headernya bagus sekali. Oke, Axel Tuanzebe. Pada Scott McTominay. Said Benrahma. Coba berikan kepada Mata. Oh, manja. Umpan manja Mata. Ada Mason Greenwood. Allahu Akbar. Tuan CB, yuk. Aduh. Kacau. Oke, tenang saja dulu. Tuan CB, yep. Pintar juga. Tuan CB berjumnya. Palmer masuk dan Rich juga masuk menentukan Win S dan siapa tadi? Satunya saya lupa tadi. Oke, yuk. Kesatuan ZB. Wan Bisaka. Pelistri dari kanan masih punya stamina dia. Coba di backup juga oleh Fred. Oke, ini dia Pelistri. Pelistri. Coba tuh crossing ada Juan Mata. Sayang sekali Juan Mata. Sendulannya masih melebar sedikit saja dari gawang kiper mereka dari Sheffield Wednesday. Masih tinggi determinasi pengaruh yang diberikan oleh Pelistri untuk Manchester United hingga laga kali ini pastinya. Karena saat dia saya mainkan kayaknya impact-nya luar biasa bagus loh. Effort-nya kelihatan banget, Pak. Oke. Greenwood. Said Benrahma. Oke, Benrahma. Yes, Benrahma lolos. Benrahma, come on. Said Benrahma. Benrahma. Oke, Benrahma. Berikan passing ada Green. Pelanggaran penalti kah? Oke, penalti. Penalti. Yap, ini kesempatan kita untuk mencetakkan gol keempat untuk Manchester United di laga kali ini di tambahan waktu 3 menit. Said Benrahma individual solo run-nya udah cukup bagus juga tadi. Bukan solo run juga sih, tapi ya dribble-nya tadi udah oke lah. Berhasil mengecoh 1-2 pemain. Dan bisa lari juga tadi, bagus dia. Oke, untuk kali ini mungkin ya berarti Said Benrahma aja pak, karena tadi yang dapetin si Said Benrahma gitu kan. Kenapa nggak Pelistri aja ya? Karena Pelistri biar saya pengen dia nyetakin gol dari sudut yang apa, dari bukan bola-bola mati gitu loh. Kini dia Said Benrahma, come on. Said Benrahma kanan pojok. Assalamualaikum. Yes, come on. Gol perdana dari Said Benrahma untuk Manchester United. Itu dia selebrasi yang dilakukan dari titik putih Manchester United. Ini benar-benar karena Said Benrahma kan penaltinya. Jadi ya udah kita percayakan dia untuk mengambil dan dengan ketenangan hati, ketenangan jiwa, mudah sekali untuk mengecoh kiper dari Sheffield Wednesday. Sudah salah arah dia. Kita lihat Said Benrahma di sana dengan sangat tenang ambil eksekusi di sana dan bang.
Bam. Gol pertama untuk dua pemain kita ya. Dua gol pertama yang diraih oleh dua pemain kita ya berarti ya. Yaitu Jesse Lingard dan ini si aduh ini dia peluang lagi. Come on, Mas. Aduh. Itu Juan Mata udah bagus banget loh berikan passing kepada Mason Greenwood loh, tapi kenapa wasitnya malah meniup peluit akhir pertandingan gitu kan? Oke. Duh, luar biasa. Pertandingan kita ini benar-benar membangkitkan mood saya untuk main sih. Kayaknya satu pertandingan lagi cukup lah. Oke. Odin Ighalo bagus juga di laga kali ini. Pelistri juga memberikan effort yang luar biasa. Jadi ya pengen main satu pertandingan lagi ya. Satu pertandingan lagi terus kita akhiri untuk episode ke-10 kali ini. Ataupun episode ke-9, saya lupa. Next match kita akan menghadapi Brighton Hove Albion. Di round ketiga dari Emirates FA Cup ya. Jeda 2 hari lagi loh Pak. Untung tadi kita banyak-banyak memainkan pemain cadangan kan. Jadi kita bisa melakukan permainan dengan apa? Menggunakan pemain kita yang pemain inti gitu istilahnya. Di pertandingan sebelumnya, di pertandingan menghadapi Sheffield Wednesday, 2 gol perdana dicetakkan oleh 2 pemain kita, Jesse Lingard dan siapa? Dan satunya tadi Said Benrahma dengan titik putih penalti ya. Oke, yuk bisa. Kita akan menghadapi Celtic ya untuk menjadi laga penutup di laga kali ini teman-teman. Oke. Celtic ini juga salah satu tim kuat dari Scotland kan. Jadi kita harus berhati-hati juga dengan Celtic. Kita kasih debut untuk Dayan Henderson ya di UCL kali ini. Terus si Diop main. Harry Maguire kita biarin main lah ya. Fosu Mensah, terus Alex Telles nggak bisa main ya udah Luke Shaw. Brandon Williams di bench, terus bentar. Donny van de Beek mana sih? Udah masuk kan ya. Oke lah, jadi ini dia starting lineup kita di laga kali ini. Tidak banyak perubahan yang saya lakukan ya teman-teman ya. Cuman posisi center back, right back, dan left back aja yang saya ganti. Karena kebutuhan kita tadi di bagian tersebut, pemain kita stamina-nya lagi berkurang. Oke, semoga kita bisa menang ya di laga matchday ketiga UCL kita kali ini. Karena ini juga merupakan laga penting bagi Manchester United. Karena setelah sebelumnya kita ditandang oleh Paris Saint-Germain yang tentu di episode hari ini juga. Jujur saya juga kecewa sih tadi pertandingan pertama dan pertandingan kedua untuk episode hari ini. Sebagai partai pembuka saya setelah comeback nggak main pas minggu. Agak buruk dan parah juga gitu Pak. Tapi ya udah untuk laga kali ini semoga hal yang kita sudah lakukan menghadapi Sheffield Wednesday tadi saat kita berhasil membantai 4-0 bisa terjadi lagi menghadapi Celtic di matchday ketiga UCL kita kali ini ya. Hopefully itu terjadi. Oke, semoga kita menang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja kita mampu mengalahkan Celtic dan mengaplikasikan apa yang sudah kita lakukan di laga sebelumnya menghadapi Sheffield di laga kali ini tentunya UCL matchday ketiga ini dia starting lineup kita turunkan. Ini skuad terbaik kita loh, harusnya malah bisa lebih bekerja daripada dengan skuad rotasi yang kita turunkan menghadapi Sheffield Wednesday tadi harusnya ya. Tapi kita lihat saja, semoga permainan kita lebih berani lagi seperti yang tadi kita tunjukkan, yang saya tampilkan gameplay permainan yang lumayan bagus juga tadi ya. Oke. Dan Anderson lagi pertamanya untuk UCL bersama Manchester United dan
Berarti tadi saat menghadapi Newcastle dia berhasil melakukan clean sheet ya, itu clean sheet kedua dia. Oke. Okay. Berarti kurang 13 clean sheet. Oke, okay, ini dia kick-off pertama antara Manchester United menghadapi Celtic. Come on United, glory glory Man United. Diop. Vos Mensah. Pogba. Asun Greenwood. Aih, Laxalt, gila Laxalt. Langsung tancap aja dia, Pak. Matic, nice. Eh, Bruno. Marcus Rashford. Hampir aja tadi Luke Shaw. Berikan ke sekian ada Timothy Vos Mensah. Pogba, Greenwood. Majematic. Lo. Matic, aduh. Harry Maguire. Pelanggaran dari ini Majematic tadi. Pada nomor punggung 49. Ini Celtic karena dia adalah license dari PES, banyak real face-nya juga ya. Rogic. Diop berduel. Oke, okay, Luke Shaw. Majematic. Bruno Fernandes. Marcus Rashford. Oke, okay, lolos Rashford. Berikan dia pada Martial di sana, Martial. Martial ada Paul Pogba. Gagal sih bola yang coba diberikan. Rashford dapat bola, Rashford. Rashford ada Pogba di sana. Pogba come on. Oke, okay, Rashford. Rashford sih pelanggaran penalti dong. Bukan sebuah penalti loh. Wah, Laxalt gila itu tadi juga bagus banget loh dia. Individual yang dia tunjukkan, Pak, barusan. Sebentar, saya tadi agak sedikit memprotes keputusan wasit tidak memberikan penalti kepada United, Pak. Bruno, ada Marcus Rashford. Bruno Fernandes, ada Anthony Martial. Ini dia, Anthony Martial. Yes! Gol akhirnya Anthony Martial untuk Manchester United. Laga kali ini di match di ketiga UEFA Champions League kita. Oke. Okay. Luar biasa ya. Gol lagi-lagi kita ciptakan. Anthony Martial kali ini menjadi aktor terjadinya gol kita. Salah rasa berikan umpan pada Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes timing yang sangat tepat kepada Anthony Martial, dan Anthony Martial tanpa pikir panjang langsung shooting ke tiang jauh dan mampu menjebol gawang dari kiper Celtic. Come on United, glory glory Man United. Ajer. Rogic. Pogba, nice. Aduh, pelanggaran dari Paul Pogba ternyata. Saya kira itu tidak akan jadi sebuah pelanggaran loh. Oke. Okay. Forest. Matic bisa dong. Aduh, ini aja Matic gagal. Bruno Fernandes. Oke, okay, Bruno Fernandes. Alah. Eduardo. Oke, Isak Diop berhasil melakukan sedikit blok tadi ya, dan sedikit mempelankan bola tendangan dari siapa tadi? Forest ya? Enggak. Enggak tahu itu siapa tadi yang McGregor, bukan dong. Rashford. Anthony Martial. Aduh, dapat direbut bola oleh Ajer. Eduardo, Pak, sorry. Dari Maguire yuk. Oke, Maguire. Bruno. Rashford. Hilang bola Rashford. Anthony Martial hampir saja dapat mencuri bola. Capek juga sih main 4 pertandingan kalau misalnya pakai komentar ya. Kalau misalnya saya diem aja kayaknya lebih gak capek. Tapi yaudahlah, dinikmati saja. Encam. Ajer di sana. Langsung jauh. Diop. Oke. Okay. Cuman Bruno. Gagal Bruno. Julian. Laxalt. Aduh, Laxalt kenceng juga Pak dia. Aduh, lewat Vos Mensah. Diop. Waduh, lewat juga. Laxalt gila banget coba. Oke, Diop, nice. Matic. Rashford. Bruno. Pogba. Anthony Martial langsungnya dituju, ada Ajer di sana, Bos. Davi. Christy. Tambahan waktu 1 menit. Kelar sih ini. Oke. Okay. Half time dan masih kita unggul 1-0 antara Manchester United menghadapi Celtic ya. Anthony Martial yang menjadi gol pembuka kita di laga kali ini di match ketiga UEFA Champions League. Semoga kita bisa menambah pundi-pundi gol kita lagi menghadapi Celtic ya di babak kedua. Come on United, glory glory Man United. Ini dia, babak kedua telah dimulai. Come on.
Cam. Rogic. Bruno, nice. Aduh, Pangkarno, sedikit aja diambil bolanya, dicolek aja loh, dikit itu, bos. Aduh, wasitnya agak sedikit memihak ini. Padahal sama-sama tim license juga. Ayo, ayo, Cam. Dapat diblok lagi-lagi oleh Matic tadi ya. Dan dari Encam. Namanya Encam, enggak tahu nulis apa sebutannya kayak gimana. Fosu Mensah, Bruno Fernandes, Matic, Pogba, Matic lagi, pada Anthony Martial, ada Bruno Fernandes di sana. Bruno Fernandes, ah hilang bola Bruno. Ajar. Anthony Martial, oke, okay. Good. Anthony Martial, loh, kok tarik belakang sih? Bruno, oke, okay. Greenwood. Oke, okay, Martial, clear, Martial. Yes, itu bagus sih. Meskipun agak sedikit membuat saya bingung kenapa bolanya ditarik ke belakang, tapi ya udah. Menjadi sebuah gol untuk Martial lagi, gol keduanya di laga kali ini. Good, Martial. Gol kedua untuk laga kali ini yang membuat saya sebenarnya agak sedikit bingung ya. Jadi kan bolanya sempat ditarik ke belakang ya tadi ya. Tapi well itu kayaknya malah mengecoh gitu kan. Kita lihat Martial ini menarik bola ke belakang pada Bruno. Bruno berikan passing kepada Mason Greenwood. Dan Greenwood dengan cerdasnya dia berikan passing kepada Martial. Dan timing yang pas, lagi-lagi masalah waktu pak. Masalah timing itu kan. Yang benar-benar tepat diberikan oleh Mason Greenwood kepada seorang Martial. Dan tidak terjebak offside. Dan bolanya tidak keburu direbut sama pemain bertahan mereka di sana. Si Ajar ya. Kayak luar biasa. Come on United. Glory glory Man United. 2-0 kali ini kita unggul. Benar-benar pertandingan menghadapi Sheffield Wednesday tadi menggugah semangat saya untuk bisa mencetakkan gol. Dan well itu terjadi di laga kali ini pak. Setelah tadi kita berhasil membantai 4-0 menghadapi Sheffield Wednesday, di laga kali ini kita udah berhasil mencetakkan 2 gol. Wah bahaya. Oke Bruno, nice. Diop. Aduh Diop agak beresiko anda ya. Diop lagi. Fosu Mensah. Greenwood, Pogba, Bruno Fernandes, Luk Xiao, Matic, Rashford. Oke, okay, bisa. Luk Xiao, Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes. Oh, yes. Lagi-lagi masalah waktu, timing yang tepat. Gol ketiga kita datang dengan ketenangan hati, ketenangan jiwa, permainan luar biasa. Kita lihat Paul Pogba berikan passing kepada Greenwood lagi-lagi. Dan itu kenapa sih Bruno malah ditinggalin sama si Ajer bos. Kita lihat ketenangan hati, ketenangan jiwa, passing through ball itu tadi pak. Dan Bruno Fernandes tinggal majuin aja lah, dorong aja bolanya, udah gol itu. Dan ya terjadi gol, mampu menjebol gawang dari kiper Celtic di laga kali ini. 3-0 sudah bersarang di gawang dari Celtic. Come on United, glory glory Man United. Luar biasa 3-0 loh. Setelah tadi kita cuman 2 pertandingan awal kita imbang 0-0 tanpa gol, kayak melempem banget rasanya pak. Oke Martial. Aduh Martial hati-hati. Diop, nice Diop. Pogba, Martial, Greenwood, Bruno, Rashford. Ada Martial lagi, ini dia Martial. Aduh. Kan tidak jadi pelanggaran lagi kan. Oke Rashford, ini dia Rashford. Oh my god Rashford. Kenapa tiang dekat yang diambil? Kenapa nggak tiang jauh aja sih Rashford? Bisa jadi gol keempat untuk laga kali ini gitu loh. Setelah dipres sama Matic sama Rashford. Dan aduh malah tiang dekat yang diambil sama Rashford pak. Ini dia Bruno Fernandes. Bruno Fernandes coba untuk ambil. Ada Marcus Rashford. Masih di atas besar gawang Rashford. Kayak nggak apa. Oke, kayaknya saya lebih sering mencegah untuk pemain kita bisa mencetakkan hat-trick ya. Martial saya tarik keluar ya, gantiin si Edison Cavani, digantiin sama Edison Cavani. Terus Donny van de Beek juga masuk, gantiin Bruno Fernandes. Terus ini dulu, ini aja dulu dah. Ini dia Anthony Martial, kita tarik keluar. Bruno Fernandes juga, Donny van de Beek dan Edison Cavani masuk. Di menit 74 ya, sisa satu pergantian saja kita. Ajar. Oke, panik nampaknya Rashford. Cavani. Offside Cavani, pak. Alah, dikit lagi.
Bain, kiper mereka Bain. Cuman Harry Maguire. Edison Cavani. Greenwood. Tony van de Beek. Aduh. Bain. Diop. Greenwood dapat dong. Oke, Rashford. Tony van de Beek. Oish. Apa itu? Pelanggaran ya? Pelanggaran terhadap Rashford. Oke. Nah, ini saya bisa coba Pogba nih. Bisa nih Pogba nih. Bentar-bentar Pogba ya, Pogba. Oke, saya coba untuk menggunakan diving shoot ya. Nah, ini bisa nih. Ah, kok pas ke tengah. Agak kejauhan ya. Kayaknya agak kejauhan dah. Aduh, hampir saja tadi dapat dipotong, Pak. Diop, nice. Pogba. Alah. Diop. Laxalt. Nice, Fosu Mensah. Greenwood. Pogba. Hilang bola, Pogba. Come on. Laxalt. Oke, Fosu Mensah. Nice. Lu, pelanggaran dari Fosu Mensah. Oke, Daniel James masuk ke sisi kiri ya. Menggantikan Rashford aja ya. Pergantian terakhir kita di menit 89. Udah mau habis aja gitu kan. Fosu Mensah. Positioning yang pas. Majematic. Berikan dia pada Edison Cavani. Itu ada Daniel James baru masuk, Pak. Daniel James. Waduh. Badannya gede banget tuh nomor 2 tuh. Tambah waktu 5 menit. Edison Cavani. Ya, malah pelanggarannya untuk kita, Pak. Padahal dia loh yang nendang loh. Kita cuma diem aja. Pelanggaran dari Davi untuk dari Cavani ya, dari Cavani untuk Davi. Davi. Diop bisa dong, Diop. Van de Beek. Oke, Edison Cavani. Di Greenwood coba dituju tadi oleh Edison Cavani tapi masih gagal. Dan udah clear. Yaps, alhamdulillah kita menang 3-0 ya atas Celtic. Di match ketiga 3-0 luar biasa Manchester United setelah benar-benar saya baru bisa comeback ini teman-teman ya. Thank you banget dah kita menang 3-0 ini. Oke, kayaknya saya langsung mau mengakhiri aja video kali ini ya. Thank you for watching. Jangan lupa kalian subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk analisis 4 pertandingan. Gila, 4 pertandingan kali bisa analisis langsung loh. Jadi buat... siapa ya kemarin? Si... Alfian atau siapa gitu ya. Dia minta, bang, segera main 2 pertandingan dong, bang. Sini saya kasih double gitu ya. 4 pertandingan malah. Oke, itu aja. Thanks for watching. And bye-bye.